Binmas bersama Babinsa Kembangan Selatan pantau situasi Kali Pesanggrahan dan warga yang berada di tepi kali. Aibtu Muhdir, Binmas Kelurahan Kembangan Selatan Polsek Kembangan, melaksanakan kunjungan ke warga yang berada di bantaran Kali Pesanggrahan yang rawan tergenang air banjir dan memantau situasi aliran debit air kiriman dari daerah Bogor yang melintasi Kali Pesanggrahan. Pada kesempatan kunjungan dan pemantauan ini, Binmas bersama Babinsa Serda Sumardi dengan didampingi Ketua RT Bapak Sa'ali guna melihat secara langsung perkembangan aliran air Kali Pesanggrahan yang masih normal. Tetapi tetap menghimbau kepada warga yang tinggal di bantaran Kali Pesanggrahan agar selalu waspada dan memonitor perkembangan kiriman air dari Bogor yang diindikasikan dapat menggenangi rumah sewaktu-waktu. Serta menghimbau untuk menjaga putra-putrinya saat bermain di luar rumah untuk menjaga keselamatan. Warga sangat menerima dengan apa yang diimbau oleh Binmas dan mengapresiasi kunjungan Binmas di kawasan Kali Pesanggrahan tersebut. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.